dari kesalahan jangan sampai sama pemain terkesannya aja, Pak. Ini juga nggak boleh ganti-ganti warna. Ini warna apa, merah kan? Pakai kuning nih. Sebelah merah gimana kamu? Lumayan ini udah dapat seragam pinjeman, ini dapat minjem. Tapi gimana ya cari uang kalau nilang nggak ada motor, susah juga. Gimana ya? Mau beli motor juga nggak ada uang lagi. Wih, cari di COD aja, sekalian kita tipu aja dia. Kita jebak, saya ngaku polisi. Saya tuduh dia motor surat sebelah atau surat kosongan gitu lah. Cari dulu, ada nggak sih? Motor ini Beat itu bisa ya, gampang lah. Bisa COD gak, Mas? Ya kalau ketemuan ya bisa COD-an. Kita di tempat sana lah. Bisa. COD di Jalan Mawar aja. Jam berapa? Sekarang juga. Kesini aja lah, Bang. Ya gak apa-apa, kesini aja. Oke, bisa jam lagi ya. Oke. Oke, saya tunggu di sini. Ya udah. Assalamualaikum. Udah, oke. Yuk. Sama kita tunggu aja di gang situ lah. Saya tunggu aja biar dapat motor. Hei, uang ini. Harus jual motor. Cocok nggak ya harganya? Udahlah, cocokin aja lah. Kebutuhan mau lebaran ini. Beli baju, beli apa-apa. Duh. Mana orangnya? Kafe rame juga kalau malam. Bingung saya, nggak ada kerja di sini. Mana ini orang belum datang ini, ngabar ini. Wah, gagal di sini. Gimana? Serius nggak sih dia? Mau tipu aja susah. Di luar kafe. Menitan. Ya udahlah. Tapi jalan kaki mana ada orang di sini ya? Nunggu orang lewat aja lah. Mana belum ada orang lewat di sini. Dede. Anterin ke jualan apa ya? Pelan-pelan aja. Ayo. Punya motor satu. Itu orangnya, Bang. Ini ya. Sudah. Apa ini, Pak? Ya ini saya mau demo. Oh, yang tadi Bapak. Ya. Mana motor ini? Ini motornya. Lumayan juga, masih bagus. Woi, masih baru kalau ini. Saya cek dulu start kelihatan. Tuh kontak. Berapa tadi harganya? Ya kayak tadi lah. Ya tadi ya. Boleh nego enggak? Ya udah pentong tuh, Pak. Pentong. Cek dulu mesinnya. Wah. Bagus ini. Perawat nih. Tapi sekarang gini, kalau motor tuh yang penting apa? Suratnya. Surat lah, Bang. Enggak, surat. Cek dulu bodinya ya. Ada. Masih kencang ya. Kencang lah, baru ini. Suratnya mana surat? Bebek apa ada? Jangan. Ada lengkap. Asal nama kamu juga ini? Iya lah. Gimana? Jalan lengkap. Bisa saya cek dulu jalan? Ini coba aja, nggak apa-apa. Motor aman ini kan? Aman. Kan nanti orang tua kamu jual. Iya enggak lah. Saya sendiri tuh. Coba di. Saya cek dulu nanti. Dulu yang lama-lama. Langsung saya pakai nih. Berbet dia. Ya. Alamnya dulu. Oh iya, hampir saya lupa nanti. Walaupun
ngetes aja harus pakai helm, takutnya nanti jatuh kan. Pelan-pelan aja. Iya, tenang aja. Tunggu aja di sini. Hai, oke. Kan dulu ya. Ya. Jauh enggak orang itu mau ngetes motor doang. Ini ada modus penipuan lagi motor nih. Polisi gadungan. Jangan-jangan tadi itu motor dibawa sebelum uang dibayar. Dia alasannya mencoba untuk mengetes motornya. Duh, kok sama ini, bahaya ini. Gimana lagi tadi kok saya kasih. Tapi surat-suratnya aman. Gampang ini kalau diurus. Coba telepon dulu. Halo Pak. Duh, kok gak kena dukungin ini. Halo. Hai, carinya susah lah, gimana ini? Eh, tungguin aja lah, ntar biar orangnya. Gak ada lagi penipu, bulan Ramadan lagi mau lebaran, butuh uang. Bahagia banget aduh. Dapat motor baru. Enggak pakai uang dapat motor, udah aman di sinilah. Udah jauh dari desa tadi. Gratis. Enggak mungkin dia mau cari saya. Enggak mungkin berani dia. Polisi saya. Walaupun enggak gadungan. Udah lengkap motor ada, saya hilang aja ini. Tipu orang lagi aja lah. Pakai helm dulu. Mana ya mau mager ini belum ada orang lewat. Ah, ini dia. Pulang. Polisi. Selamat sore, Mas. Surat-suratnya? Enggak. Aduh, gimana ini kalau berkendara bawa surat? Helmnya juga lupa. Cuma mau ngabuburit, Pak. Wih, ngabuburit harus pakai helm. Nanti kecelakaan gimana? Ini aja. Saya cek dulu lah kontak asli ya, nanti motor curian ini gimana, saya tilang aja lah. Apa Pak? Nah, ini nggak pakai helm, nggak ada surat, takutnya motor curian gimana? Kasihan amat loh Pak. Gimana aja lah Pak, mau beli takjil aja daripada jalan damai aja gimana? Ya damai, pakai uang gimana aja maksudnya Pak? Ini nggak ada suratnya, motor saya tahan. Gimana kalau daripada ditahan pakai uang aja damai. Ya, kita enggak punya uang lah Pak, kita kan masih kan mau beli takjil tadi ya kan. Yep. Jadi kalau mau nilang mana suratnya Pak? Kamu surat kamu mana? Ya udah saya tahan aja di sini. Jangan Pak, jangan. Udah mana uangnya? Kamu nolot bener malah sama polisi berani kamu. Daripada 20 enggak apa-apa. Udah. 20 enggak apa-apa lah. Polisi nggak terserah, daripada kamu nanti ngambil di kantor motornya susah. 10.000 buat beli bensin nantilah, lumayan dekat lagi aja orang-orang. Wah, tapi ini ibu-ibu kasihan lah, nanti ada anak bujang aja lah. Nyantai dulu. Biasanya harus marah ini. Wih, ini orangnya, dimana di? Halo Pak, di telepon nggak dijawab tadi. Hah? Telepon nggak diangkat. Halo Pak. Ah, ini ada masalah lagi Pak. Gimana? Ada polisi lagi nih. Tapi dia tadi ngomongnya COD kan? Mau ngetes motor dulu kan, motor saya kan mau saya jual. Iya. Dibawa dulu sama dia, nggak pulang-pulang udah 2 jam ini. Ini modus banget. Ah iya, saya lihat di iya. Situnya juga ada modus kayak gitu. Gimana ceritanya? Gendut. Pokoknya gendut. Wah, pokoknya acak-acakan lah. Emang juga. Hah? Sudah motor kamu ada nggak? Ah ada, sudah saya. Motor Beat hitam saya.
ini. Iya. Lengkap suratnya, untung enggak saya bawain orangnya. Gimana? Kamu bisa ceroboh. Biasanya itu kan sering saya bawain, coba nyoba motor cuma di depan sini, cuma kan atas motor enggak apa-apa lah. Makanya dari itu, kita itu kalau menjual motor itu harusnya kalau ada uang boleh coba, ya jangan kan. Jaminan bukan ya saling percaya boleh, tapi jangan percaya kayak gitu. Entar bisanya ya kayak gini. Saya biasanya sering udah puluhan kali bahkan ratusan kali di sini kan. Iya. Bawa-bawa. Tapi yang namanya jual motor itu ya yaitu kalau mencoba kamu harus ikut di belakangnya kayak gitu kan. Iya. Jangan dikasih motornya dia ke sana. Kayak gitu kan. Tapi namanya ini dia pakai seragam polisi kan? Iya, seragam polisi, makanya itu saya percaya kan sebab seragam polisi itu. Yang namanya polisi itu enggak mungkin kelakuannya kayak gitu. Enggak mungkin. Namanya polisi itu penegak hukum, enggak mungkin lah dia mau menipu kayak gitu. Ini jangan-jangan polisi biasanya, polisi gadungan lah, iyalah. Iya. Kalau kayak gitu nggak boleh dibiarin karena ini udah merusak nama baik ini udah saya bawa aja. Oke. Udah merusak nama baik kepolisian. Nah, apalagi buat menipu kayak gini. Ya udah ini saya bawa dulu ya. Yeah. Ntar kalau di jalan saya dapat orangnya saya ringkusan. Iya harus pak itu. Polisi ya. Kok siang banget kamu datangnya? Iya pak, tadi ada kendala pak di jalan pak, mau berangkat ini. Kenapa? Ya, tertilang pak saya pak. Sintinya kayak apa orangnya? Gendut? Gendut, pakai motor beat. Motor saya itu. Itu pak. Iya, saya jadi curiga pak. Motor saya, pak polisi. Yang namanya jalan pedesaan itu gak ada. Acara tilang menilang apalagi gabungan di jalan pedesaan nggak mungkin kalau nggak ada dalam rangka operasi masyarakat. Ini nggak boleh dibiarin. Ya udah, saya bawa ini, saya mau cari dulu. Di mana dia? Di perempatan, Pak. Masih di sana gitu? Ya, perempatan sana. Ya udah, saya pergi. Ya, cek aja, Pak. Udah, Pak, saya mau cek aja, Pak. Ya, udah. Mesin, tuh, mesin. Nah ini belum ada orang lewat lagi ya. Bapak saya tilang ya? Ya bapak. Karena bapak ini selain motornya ini ada apa? Ada tutup itu ini pak. Hah? Tutup pentilnya nggak ada pak? Tutup pentil. Ya yang belakang itu nggak ada tutup pentilnya pak. Kamu cari masalah saja. Loh. Sekarang gimana? Kalau ada tutupnya nanti gudangnya cepet gembel pak. Kalau aku sekarang harus ada lengkap motor tuh. Begini pak. Yang namanya motor itu cari kesalahan jangan sampai sama tutup pentil-pentilnya aja pak. Ini juga nggak boleh ganti-ganti warna. Ini warna apa merah kan? Pakai kuning nih. Sebelah merah gimana kamu tuh? Udah lah. Motor nih. Ya motor nih aja harus tahu juga kamu kan. Ini aja kak saya silang. Apa? Gimana damai aja? Loh, emangnya bisa di jalan ya pak? Bisa pak. Daripada bapak ambil kantor jauh-jauh. Udahlah, damai aja berapa gitu enak-enak. Kalau damai emangnya berapa pak? Kalau damai nanan 200 aja lah daripada ke kantor jauh. 200 udah enggak? Bukan kayak gitu pak. Yang namanya polisi itu emang bisa sidang di tempat pak? Oh bisa pak. Hah? Saya ini polisi sekaligus pembantu masyarakat pak. Jadinya daripada masyarakat nanti kesita waktunya jalan ke pengadilan ngambil motor nanti susah kan. Jadi itu damai tempat gak apa-apa pak. Setahu saya itu pak, yang namanya kesalahan berkendara bermotor itu yang mengadili itu
di pengadilan, Pak. Ya maka dari itu kan, daripada Bapak nanti ke sana ambil STNK. Ya bukan kayak gitu. Kalau Bapak itu tinggal di sini namanya pungli, Pak. Tuh. Hah? Pungli gimana? Saya dibenarkan dihukum, Pak. Cuma enak gitu loh, saling menolong lah sesama ini, manusia saling menolong. Bapak itu enggak dibenarkan, Pak, kalau menilang tidak di tempat. Bapak ini itu namanya pungli loh, Pak. Udah ditolong tapi enggak pernah ada rasa terima kasih gimana ya. Susah ya, juga. Sekarang ini, Pak. Ini jalan di desa, Pak. Kenapa? Jalan tuh desa mau kota. Enggak mungkin kalau ada razia di sini. Bapak melakukan di sini ada surat perintahnya enggak? Ada, Pak. Surat penugasannya ada enggak? Ada. Hah? Ada. Coba mana? Ya. Saya mau lihat. Tapi surat itu enggak bisa saya tunjukin ke masyarakat, Pak. Surat itu khusus saya bawa nanti kalau ada petugas apa gimana yang tanya. Kalau masyarakat enggak perlu tanya, Pak. Saya tugas. Bukannya ini, gitu, saya kerja. Pak. Bukannya gitu, Pak. Yang namanya surat penugasan itu, Pak, masyarakat harus mengetahuinya. Bahwasanya kegiatan di sini ini Bapak lakukan dalam rangka apa? Masyarakat harus tahu, Pak. Nah, ini menentukan pengendara-pengendara yang tidak benar, Pak. Saya tapi kan Pak, Bapak itu sendirian di sini. Lah, sama saja Bapak itu melakukan pungli. Apakah harus banyak orang gitu? Pak, saya ini yang namanya razia itu harus banyak orang, Pak. Saya minimal 5 sampai 10 orang melakukan razia, ada pelangnya. Pangkat saya udah tinggi loh, Mas. Jadi gini, Pak, jangan enggak usah inilah. Saya ini khusus dikhususkan untuk sendiri. Jadi kemarin ada laporan di sini banyak begal. Saya ini di sini sekaligus pelacak begal itu, Pak. Jadi bukan kayak gitu, Pak. Seolah-olah Bapak itu cari makan sendiri, ya. Jadi apa mungkin saya cari makan sama orang lain? Kan bukan kayak gitu loh, Bang. Yang namanya operasi di jalan pedesaan ini harusnya itu kan bawa ada rombongan, ada surat petugasan, ada atasannya, Bapak sendirian, Bapak cari-cari. Saya ini udah termasuk udah atasan. Gini aja, Pak. Saya udah termasuk atasan. Bapak tidak bisa menunjukkan surat penugasannya di sini. Bukannya tidak bisa. Hah? Emang saya nggak mau. Surat izinnya di sini nggak ada. Nggak mau saya kasih tunjukkan. Mana KTA? KTA ada nggak? KTA juga nggak mau kasih tunjuk sama sampai ada. Masyarakat itu berhak tahu loh, Pak. Masyarakat itu berhak tahu bahwasannya Bapak itu polisi asli apa bukan? Hai, Bapak ini banyak cakap lah. Udah lah. Bukan gitu, Bapak itu. Udah, namanya Bapak. Masyarakat itu mengetahui, ya, Pak. Udah, Pak. Ini aja, Pak. Sekarang saya tahan tes STNK aja daripada. Loh. Kamu pulang aja. Loh, bukan kayak gitu, Pak. Sekarang gini aja, sekarang juga mau tanya. Bapak ini motor mana surat? Surat ada, Pak. Ada di rumah. Enggak bawa surat. Kenapa saya bawa surat? Bapak polisi aja, tidak bisa menunjukkan surat ini bahwasanya surat itu kapan surat ini ada. Mana? Ada lengkap mana? Saya simpen di rumah, Pak. Bapak tidak menunjukkan. Bapak udah nggak benar. Nggak benar gimana? Ya, kendaraan Bapak. Sekarang ini kontak, Pak. Kalau ini motor nggak ada, ini kontak asli ini. Bisa cek aja, asli ini. Kontak bukan menjamin bahwasannya ini motor Anda. Yang menjamin ini menunjukkan motor aja Anda yaitu surat. Mana STNK? Ada enggak? Oh, ya, bawa STNK enggak? Saya tinggal di rumah. Nah, saya itu alasan rumah. Bapak. Kenapa Bapak menilang saya? Bapak aja enggak bawa STNK, ha? Lah kalau saya bebas, saya petugas, Pak. Bukan. Petugas itu bebas, Pak. Enggak usah banyak Pak, ngatur-ngatur lah. Bukan kayak gitu, Pak. Namanya petugas itu sesuai dengan aturan, Pak, ha? Bapak itu petugas, bukan seenaknya kayak gitu, Bapak itu. Baik, Bapak ini siapa kok terlalu ini banyak ceramah banget, ha? Tak belum tahu sah. Udah sama polisi udah damai aja, Pak. Enggak. Kita kawan, enggak usah. Iya, kita ngobrol enak aja. Saya mau pergi dulu lah. Saya pamit dulu lah. Enggak usah. Pergi dulu. Kita bicara dulu. Saya tahu. Surat kita pada? Iya, ada di rumah, Pak. Di rumah. Saya tinggal di rumah, surat tugas. KTA? Iya, juga KTA. Bapak tidak bisa menunjukkan surat tugas. KTA nggak bisa. Bapak itu posisi asli atau gadungan? Asli, Pak. Nih, kalau Bapak asli, mana nih? Dompetnya mana? Hah? Ada nggak? Iya, ini belum saya jahit. Pasti kemarin. Contoh, Bapak. Belum. Coba, mana nama ada? Nama ada, Pak. Jalan, Pak. Ada nama? Hah? Mana nama? Nah, ya. Belum saya pasang juga, Pak. Bapak tidak bisa menunjukkan. Pak. Motor ini STNK-nya ini, Pak.
Lah, ya enggak mungkin lah STNK saya tinggal di rumah. Ini udah nih. Jangan banyak cakep. Ini, Pak. Lihat. Sama. Ini motor teman saya, ha? Udahlah, Pak. Udah, saya udah, motor enggak usah cari-cari masalah, Pak. Kamu ngaku aja kalau saya kan itu bos kita. Hei, udah kamu bawa. Udah kamu sama kamu tuh. Kamu apa? Siapa kamu kenal saya? Tanya sendiri bawa motor kamu itu. Ini teman saya, ini motornya. Hah? Ini setengah kamu. Aku enggak apa-apa. Pak, saya enggak. Iya. Udahlah. Lepasin saya lah, damai aja, Pak. Udah tangkap aja, Pak. Pergerakannya di kantor aja ya. Ampun, dong, Pak. Sudah. Kamu jelasin di kantor. Jarang kamu itu cari kerjaan yang halal, bukan kayak gini, Pak. Hah? Ini mau lebaran juga, kamu Pak. Kamu itu udah merusak nama baik polisi pakai seragam ini, Pak. Kamu itu mengatasnamakan polisi kayak gini. Kamu itu udah sama saja merusak citra nama baik polisi loh, Pak. Udah sekarang gini aja, kamu ikut ke kantor ya. Nanti gimana nasib diri saya, Pak? Udah, kamu jelasin di kantor ya. Mas apa nasib? Kamu udah merusak nama baik polisi aja, kamu.